Pemudik sepeda motor dari wilayah Jawa mulai kembali ke Jakarta melalui Jalan Raya Kalimalang, Makassar, Jakarta Timur pada Minggu 14 April 2024. Di Minggu sore atau H+3 Idul Fitri 1445 Hijriah, terpantau pemudik motor yang membawa barang-barang dan berboncengan dengan keluarganya mulai memadati Jalan Raya Kalimalang. Mereka merupakan pemudik dari Jabodetabek yang sebelumnya melakukan perjalanan ke kampung halamannya, ke Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur melalui jalur arteri Kalimalang. Di antaranya Riki Sudrajat, pemudik sepeda motor asal Subang, Jawa Barat, yang menempuh perjalanan pulang ke rumahnya di Jakarta Utara usai merayakan Idul Fitri di kampung halamannya. Bersama istri, anak, adik, dan adik iparnya, mereka menempuh perjalanan dari Subang pukul 10.30 waktu Indonesia Barat menggunakan dua sepeda motor, lalu tiba di Kalimalang sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat. Meski sedikit terjebak macet di jalur Kalimalang wilayah Bekasi Kota, mereka tetap semeringah karena dapat melepas rindu bersama orang tua dan keluarga besar di kampung halaman. Menurut pemudik sepeda motor yang pulang melalui Jalan Raya Kalimalang, hingga H+3 Idul Fitri ini, perjalanan dari arah Jawa menuju Jakarta relatif lancar. Pemudik motor, Riza, mengatakan dalam perjalanan dari kampung halamannya di Majalengka, Jawa Barat, menuju Jakarta, ia hanya sempat terjebak macet di Karawang. Tadi habis pulang dari mudik apa gimana, Bang? Iya, dari mudik, pulang dari kampung. Dari mana, Bang, mudiknya? Dari Subang. Bang, ini di perjalanan gimana, Bang, sampai Jakarta? Macet apa gimana? Alhamdulillah sih lancar, cuma tadi di situ doang tuh, di Kalimalang yang Bekasi situ, kota situ, baru macet. Ini malah lancar sih, gak tau juga sih kalau di sana. Kan ini mau ke Jakarta Utara. Tapi normal hitungannya, Bang, dari kampung ke sini? Normal, pas berangkat sama pulang sih normal hitungan jamnya. Berapa jam tuh, Bang, dari Subang? Tadi sih berangkat 10:30, jam 11-an lah dari rumah. Sekarang jam berapa? Ada kendala nggak sih, Bang? Alhamdulillah sih nggak ada kalau dari kita, Bang. Nah, Bang, ini kenapa pilih pulang hari ini nih, Bang? Tadinya sih harusnya kemarin Jumat, cuman sama ibu seru minggu aja karena masih kangen. Udah lama nggak pulang. Bang, ini kenapa, Bang, milih mudik naik motor, Bang, dibanding mudik angkutan lain? Ya, pas berangkat sih istri mah naik mobil, saya naik motor. Cuman pas balik ke sini naik motor lah bareng-bareng, orang punya yang motor. Oh ya, sekeluarga ini anak istri sama adik, hanya adik ipar. Jadi, Bang. Bang, ini mudik habis pulang dari mana, Bang? Dari Majalengka. Dari Majalengka. Lancar apa gimana, Bang, perjalanan dari Majalengka ke sini? Ramai lancar sebenarnya. Cuman tadi Karawang Bekasi, Karawang sekarang Bekasi macet. Sebenarnya lancar. Berapa jam tuh, Bang, dari kampung ke Jakarta? Jam 9 pagi, nyampe sekarang jam berapa? Sore, jam 4-an gini. Paling 5 jam lah, itu juga berarti-berarti ada anak-anak. Masih normal tuh, Bang, hitungannya? Apa macet parah? Itu macet, soalnya kan hari Minggu udah pada mudik balik lah. Iya, macet mungkin kemarin ada agak macet banget. Ini pulang hari ini karena mulai Rabu udah mulai Selasa udah mulai kerja. Besok. Oh, besok udah mulai kerja. Oh, oleh-oleh, Bang, dari kampung? Oh. Kasih oleh-olehnya. Baju juga ada ke bawah itu. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.